3 penghargaan paling bergengsi di seluruh dunia, part 2. Miss Universe. Miss Universe merupakan kontes kecantikan tertua dan paling bergengsi di dunia. Kontes kecantikan ini pertama kali digelar pada 1952 di Las Vegas, Amerika. Dan setiap tahunnya kontes ini diadakan untuk mencari wanita tercantik di seluruh dunia. Pulitzer Award. Pulitzer Award merupakan penghargaan tertinggi yang ditujukan untuk pencapaian di bidang jurnalisme, literatur, serta komposisi musik di Amerika Serikat. Penghargaan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1917 oleh Joseph Pulitzer, seorang jurnalis dan penerbit Hungaria Amerika, di mana penghargaan ini memberikan sertifikat dan uang $10,000 untuk setiap pemenang di kategorinya. Golden Globe Award. Golden Globe Award merupakan penghargaan tertinggi terhadap insan pertelevisian dan sineas film di dunia. Penghargaan ini sudah diadakan sejak Januari 1944 dan diadakan setiap tahunnya hingga kini. Hingga kini, malam penghargaan ini disiarkan di 167 negara di dunia.